Jadi kita susah menebak orang itu puasa enggak. Bisa aja orang pura-pura puasa, pura-pura uyuh benar-benar bina kaya puasa, tapi padahal hanya makan. Bisa aja. Sama ada cerita itu, kisah si Paloi. Paloi ini hanya datang dari pasar sampai ke rumah, bina uyuh, bina liyot. Jadi dia orang gini Paloi, kenapa awalnya? Iya, tunai dan kos benar nanti aku kepanasan ya. Kepanasan. Sekalinya apa? Rupanya ada rawas sama suka rumah. Muak saya muntah. Muntahnya mie ulang. Jangan gini ke rawas. Ya muntah mie ini. Di mana? Jadi kan kalau itu buat pintar itu lah. Itulah kekuasaan Allah.